Eh, eh nanti nanti. Kau tak sebut nama mak aku ah? Hah? Aku nak kau sebut nama mak aku. Kalau tak, ni perempuan nak kedua anakku panggil aku ayah. Ayah mengucap ya. Mengucap ya, mengucap. Zain. Ayah. Aku faham apa perasaan kau. Aku ingin ucapkan terima kasih pada arwah Said. Kalau bukan kerana Said yang berkorban, aku sendiri tak tahu apa yang akan terjadi dengan Farhana. Dan aku minta maaf. Aku tak pernah terfikir yang hal sebegini. Diam! Diam! Puas hati kau. Saya dah meninggal. Aku dah tak ada apa-apa urusan dengan kau. Tidak. Janganlah kau cakap macam ni. Aku kata diam! Keluar! 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 Mama, macam mana dengan Cik Ida, Ma? Dia masih marah. Dia halau Mama keluar. Ibu masih tak nak berbual ke? Dia marah sangat. Syafiq dan Farhan, pergilah jumpa ibu. Kasihan dia. Pergilah. Bu.
Saudara kita semua dah balik, Bu. Syafiq tahu. Ibu sedih. Syafiq pun sedih, Bu. Farhan pun. Tapi Ibu nak kena banyak bersabar, okey? Kau berdua sedih? Orang yang kau benci selama ni dah meninggal. Puas hati kau orang. Jangan cakap macam tu. Kita tak benci dia. Apa yang dia buat kau tak peduli. Tak nak salam dia. Tak nak berbual dengan dia. Tak nak panggil dia ayah. Syafiq tahu. Syafiq tahu ibu masih marah. Kau. Kau anak tak kena bunyi. Pergi balik rumah mak kau yang kaya raya tu. Keluar, bawa anak-anak keluar. Hei kau, kau bawa anak-anak kau keluar dari sini. Keluar, 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 keluar. Ana tahu tak yang Mama sayangkan Ana? Mama tahu Ana marahkan Mama. Atau mungkin benci sebab selama ni Mama tak hiraukan perasaan Ana. Maafkan Mama, Ana. Mama tak sengaja. Mama cuma tak terfikir perasaan Ana terjejas sampai gini sekali. Mama tersilap. Kesilapan Mama yang bawa bahaya pada Ana. Dan Mama hampir-hampir kehilangan Ana. Tak dapat Mama bayangkan kalau Ana yang tertikam. I cannot lose you. I cannot lose you. Mama sayangkan Ana. Mama sayangkan Ana tau. Don't cry, Mama. I'm sorry. I am a bad mother. No, you're not. Ana pun nak minta maaf. Ana banyak menyusahkan Mama. Maafkan Syafiq, ayah. Syafiq banyak berdosa dengan ayah. Maafkan Syafiq, ayah. Thank you.
dia ayah kandung aku. Tapi aku tak pernah suka dia. Tengok muka dia pun aku tak nak. Aku benci dia. Aku malu ada ayah kandung macam dia. Tapi sekarang dah terlambat. Dia seorang ayah yang baik, lembut hati, tak pernah berkasar. Seorang ayah yang rajin dan taat sebagai seorang anak, suami dan juga ayah. Walaupun kita sekeluarga susah, kita happy. Fik. Aku minta maaf, Fik. Aku tak patut panggil kau anak pembunuh dan salahkan kau atas segala-galanya. Fan, aku tak pernah simpan perasaan dendam terhadap kau. Sebenarnya, aku pun nak minta maaf sebab tak peduli langsung tentang perasaan kau selama ini. Kita dua-dua mangsa keadaan. Siapa sangka perkara ini akan terjadi? Ibu. Bu. Syafiq. Fan. Kau pun cari ibu eh? Yalah. Dia dekat rumah. Tak ada. Dia tukar mangga. Tukar mangga. Cik. Cik dah. Ibu. Dia pergi kerja agaknya. Mungkin. Fan. Makcik! Cik! Makcik! Cik, tempat tanya cik. Cik nampak ibu saya, Ida. Ida? Dia tak ada hari ini. Cik dengar, dia dah berhenti. Dia tak bilang awak ke? Berhenti? Di mana dia pergi? Cik, tak apa. Terima kasih. Kau tak angkat? Tak. Mana dia pergi ni? Kau try call dia lagi. Tengok dia angkat tak? Pakcik! Kau tak sekolah? Ya. Kau okey tak? Tak okeylah sangat. Sama-sama? Kita cari ibu. Sama-sama cari?
Ya. Yep. Korang dua dah okey ni? Aku kena pergi kelas ah. Kau tak masuk kelas? Nanti aku pergi. Bye. Bye. Dia tak pernah macam ini, Fan. Aku risau. Mungkin dia perlukan masa dia sendiri. Apa kata kalau malam ni kita pergi rumah ibu lagi, nak? Okey. Fik. Aku tanya kau sikit boleh? Apa dia? Kau gaduh dengan Bila ke? Yep. Aku dah lama kenal dia. Nabila tu orang dia baik hati. Down to earth. Very caring. Pada aku, siapa-siapa dapat dia tu memang untung. So aku harap kau dapat jaga dia dengan baik. Jangan sakitkan hati dia. Walau apa pun jadi, hubung dia. Okey? Kau betul ke pasal Nabila? Yap. Dia kawan rapat aku. Kau cuba fikir balik. Kesian juga dekat dia. Dia stuck in the middle between aku dengan kau. Farhan. Kau suka dia kan? I mean, lebih dari kawan. Sekarang ni dia kan dah jadi girlfriend kau. Jadi pada aku tu semua tak penting lagi. Tapi kalau betul kau suka dia, kenapa kau tak bilang dia tu? Sebab dia pilih kau. Dah ni pergi. Dah seminggu dah hilang. Risau betul. Apa kata kalau kita report dekat polis? Fik. Dia ada cakap dengan kau tak ada nak pergi mana-mana? Tak ada. Ibu is a very simple person. Dia pergi kerja, pergi pasar terus balik. Ibu, ibu mana ibu? Tapi ibu dengan arwah ayah pernah kata yang diorang nak sangat balik kampung. Ha. Mungkin dia ke sana. Cuma dia tak nak bilang kita sebab dia marah. Mengapa harus terjadi belah hati? Mengapa harus terjadi? Sorry, kacau. Can we talk? Okay.
Are you okay? Yeah. Aku nak minta maaf. Ayah kau meninggal sebab nak selamatkan aku. Aku rasa bersalah sangat. I'm just so sorry. Kau tak salah, Fana. Kalau ada sesiapa yang nak disalahkan, it's me. Aku yang tak pedulikan perasaan kau. Aku pentingkan diri aku. Bila aku pindah sini, I thought that, you know, you were going to be okay. Tapi tak. Jadi aku yang sepatutnya minta maaf. Ya? Yeah? So, how are you? Feeling better? Yeah, I'm feeling better. Cuma kadang-kadang aku rasa takut. Pasal aku masih ingat lagi apa yang dah terjadi. Tapi aku tahu yang I will be totally okay very very soon. Kau benci aku? No. Benci tak, suka pun tak. I just want to focus on my future. Anak nak sambung belajar overseas. Mulakan hidup yang baru. Ya. Yeah. So, how's you and Nabila? Me and Nabila. Dah. I tak tahu nak cakap macam mana. Dah seminggu dia tak call, tak WhatsApp. Nothing. What happened? I don't know. Mungkin... mungkin tak jodoh. Nabila. Nabila. Aku nak bawa kau sekejap. Please. Kenapa dengan kau ni? Syafiq cakap kau buat dia. Kau dah tak sukakan dia lagi. Bukan aku tak sukakan dia. Okey, aku terus terang, okey? Aku tak nak get in between korang dua. Nanti korang dah gaduh lagi macam mana? Aku tak nak susahkan siapa-siapa. Itu sebab dia. Kau faham kan? No. Aku tak faham dan aku rasa itu semua meripik. Aku nak tengok sikit. Dulu kau pernah cakap dengan aku yang kau suka aku, kan? Kalau aku cakap dengan kau, kalau aku ajak kau jadi mati aku, sebelum Syafiq minta, kau akan terima aku. Kalau kau sukakan Syafiq, aku tetap bahagia. Yes, aku akan sakit hati, tapi I'm sure one day aku akan move on. Aku cuma tengok kau dengan Syafiq bahagia tu je. And kita tetap jadi best friend. And that's all I can. Okay? Jangan susah hati, okay?
lepaskan kau. Aku kau bersalah. Kau yang pantas berubah. Tega kan kau menggada segala demi ego yang bertata memasung cintamu. Tetap padamu aku yang bersalah. Tetap padamu aku yang bersalah. Hello Ida. Cik Noh, Taufik sini. Ida dah beli. Ida. Lagi-lagi kau. Lagi-lagi kau. Aku dah cakapkan aku tak nak tengok muka kau. Ida, Ida, Ida. Dengar dulu. Lepas tu kalau kau nak pakai-pakailah. Aku tahu. Aku banyak bersalah dengan kau. Aku angkuh. Aku ingat sebab aku kaya, aku lagi layak jadi mak kepada anak-anak kita. Tapi itu tak betul. Ida. Aku mengaku. Manaf dan Syed meninggal sebab aku. Aku yang menyebabkan mereka bergaduh dan Manaf terbunuh. Ida, Ida, tolonglah Ida. Aku bersalah. Maafkan aku, Ida. Maafkan aku, Ida. Farhan dan Syafiq pun rindu kakak. Kau jangan sembunyi lagi, Ida. Diorang pun risau tak ada selera makan, minum sebab kau tak ada, Ida. Hei. Aku lebih selesa hidup sendiri. Lebih aman. Tapi, Ida. Cukup. Cukup. Kau dengar sini. Eh? Aku tak nak Farhan atau Syafiq tahu yang kau datang jumpa aku. Kalau kau nak aku maafkan kau, jangan cari aku. Biarkan aku sendiri. Ida. Ida! Pertama sekali ingin ayah mohon maaf. Sejak kita bernikah, ayah tahu ibu tak pernah senang. Namun kasih sayang ibu tidak pernah putus terhadap ayah. Begitu juga terhadap Syafiq dan Farhan.
Ibu sanggup menahan segala keperitan dengan pemergian ayah. Mereka mungkin akan berdamai semula. Ibu, ayah tak bermaksud untuk pergi dengan cara ini. Percayalah. Ayah lakukan ini untuk kebahagiaan Ibu, Safiq dan Farhan. Ibu, maafkan ayah. Kita. Kenapa mata bengkak? Mama okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Syafiq. Kamu sihat? Bangai. Sihat nak. Masuk dia. Hello. Farhan. Syafiq. Maafkan ibu. Sebab ibu hilangkan diri tanpa berita. Ibu rasa ibu nak tinggal sendiri. Tapi setelah ibu tersayang, pertama sekali ingin ayah mohon maaf. Sejak kita bernikah, ayah tahu ibu tidak pernah senang. Namun kasih sayang. Ayah cuma mahukan satu permintaan yang anak-anak kita dan keluarga akan kembali bahagia dan bersatu. Mungkin ada benar kata arwahnya. Keluarga kita tidak seharusnya berpecah belah. Tidak ada bezanya antara anak yang ibu lahirkan dengan anak yang ibu besarkan. Kedua-duanya ibu sayang. Syafiq, Arhan, ibu tak pernah benci kamu berdua. Ibu masih sayang macam nyawa ibu. Dano, aku tidak simpan dendam dengan kau, Nur. Cuma aku harapkan kau jagalah anak kita baik-baik. Itu saja. Aku pergi dulu. Ida, kau nak ke mana, Ida? Anak-anak semua rindukan kau. Aku terpaksa pergi hari ini juga ke kampung bersama saudara mara aku. Ibu jangan pergi, Ibu. Ayah dah tak ada, Ibu. Tapi tak nak tinggal sini seorang-seorang. Tolonglah, Ibu. Jangan pergi.
saya baru nak bermesra dengan ibu. Farhan. Pertama kali Farhan panggil ibu. Terima kasih, Farhan. Farhan. Maafkan ibu, Farhan. Ibu dah jual rumah. Ibu dah tak boleh tinggal sana lagi. Terlalu banyak memori. Kalau Farhan, Syafiq, ada masa datanglah jumpa ibu kampung. Cantik kan? Kalau kau nak tahu, papa lah yang banyak ajar aku tentang bintang ni semua. Dia ajar kau juga kan? Orang dia sangat penyabar. Dulu bila aku tak dapat, dia ajar aku one by one sampai aku dapat. Dia explain bintang tu apa, bintang ni apa. Dia memang penyabar. Kalau papa masih ada, dia tengok kita macam ini mesti dia happy kan? Aku rindukan dia. Cepat, dah lambat ni. Durian. Main lagi. Jalan rapat-rapat pula tu. Siapa tu? Eh. Dia datang. Kita buat muka garang. Eh, muka garang. Muka garanglah. Kasih tahu macam mana, macam mana? Garang. Okey, okay. Aku tak tahu dia ketawa. Mintin je. You excited tak nak pergi? Excited. Tapi I sedih lah, because I'll be leaving my family, right? Alma. Abang Mai dah sampai ya. You nak tumpang tak? Tumpang? Ya. Mana? Tak apalah. You tengok ah the way they are looking at me. Macam garang je. Garang? Okay. But you have my number, right? Ah. So anything you just give me a call. Okay. Okay. Bye. Bye. Ni apa pasal ni muka garang? Stop it eh. Abang, apa ni buat muka macam gini? Aku takut tau. Arif. Hey, ini untuk belajar. Ha? Jangan nak mengatal. Tu lah, nanti komplain kat Mama tahu. Eh, mana tak takutlah. Habis, ni tunggu apa? Cepatlah. Jangan masuk. Muka garang tak jadilah. Salah Mak, rumah ni. Mak, pilihan mana, Mak? Mak, kita pilih bilik sendiri, kan? Tak. Mama dah cuskan. Mama dah siap tampal nama kat pintu sekali. Jom, eh, nanti. Lupa, kan ada lagi seorang.
Lupa ibu tinggalkan ibu seorang-seorang dekat atas buah itu. Eh, seronok betul lah. Petang-petang angin kencang. Kata nak tengok bilik. Pergilah. Macam mana bilik tadi? Okey tak? Kau suka? Eh, mestilah suka. Mewah betul, Nur. Terima kasihlah. Tak payahlah nak berterima kasih dengan aku. Itu aja yang aku mampu lakukan untuk keluarga kita. Kalaulah siang-siang dulu aku ni tak degil, aku rasa... Sudah. Jangan ungkit kisah lama. Kita lupakan aja. Kita mulakan hidup baru, ya? Mari aku tunjukkan kau dapur. Eh, lawannya dapur ni. Abang. Kasih saya try abang, please. Lisa. Tak payahlah. Kasihlah abang dulu. Nanti. Abang kena mengalah kepada adik. Cepat. Besok. Ana je. Sanalah. Buai laju, laju. Jeng. Besar panjang main benda tu. Stan, main tak ajak? Eh, cantik. Ya. Wah. Bu, ibu bikin sendiri? Eh, mestilah ibu bikin buat anak-anak ibu. Nak pegang ni? Jangan dulu. Ayam goreng belum ambil lagi. Cawan, pinggan. Pergi ambil dulu. Eh, janganlah. Tolong aku nak berpalas. Pandai kau buat kek, Ida. Kalau aku beli aja. Biasalah, no. Setahun sekali buat anak-anak kita, apa salahnya, kan? Betul kata kau, Ida. Aku macam fikirkan baru lahirkan Syafiq semalam. Apalah akan terjadi kalau job budak ini tak terbuka, kan? Ma, ibu. Janganlah sedih-sedih. Tu semua kan dah berlalu, kan? Betul tu kata Bahar. Yang penting, ada hikmah di sebaliknya. Hikmahnya ialah ibu dengan mama dapat dua anak. Dan kita dapat dua, Ma. Mama, aku tunggu sekejap. Makcik! Makcik! Datang pun kau. Happy birthday. Nah, ini untuk kau. Untuk aku? Thanks, eh. Okey, dah jom masuk. Lalu, ah. Okey, aku panggil Syafiq, eh. Syafiq! Place in time. 15 minutes with you, and I lose my place. Hi. Hi. Cantik you. Huh? Ni. Thanks. Happy birthday. Thank you. So sweet. Diamlah. Eh, masuk ah. Ibu I dah buat kek. Tiada sok kan you, eh? Tak payah beli sop sendiri, okey? Ana, telefonlah. Cepat. Ana! Hai, sayang! Happy birthday, abang-abangku. Hai, Mama. Hai. Semua sehat? Sehat. Ana sehat tak? Sehat. Ni, present kita mana? Ha, present mana? Panjang umurnya.
paham.